Wabarakatuh, kita jumpa lagi di channel F4 Feridini. Kali ini saya akan membahas tata cara pergantian media, ganti pot, serta pembuangan akar terhadap bonsai jenis lo, beringin lo. Marah, marah penyet. Beringin lo ini usianya kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan pergantian media saya lakukan itu maksimal 6 bulan sekali. Biasanya sebelum ganti media, daun saya gundul total. Karena saya potong akar supaya tidak ini apa mengurangi proses penyerapan air agar seimbang dengan pertumbuhan daun nantinya, guys. Setelah potong akar, saya semprot dengan vastag atau desis. Satu tutup vastag desis itu hanya dicampur dengan satu timba sekali itu, tanpa pupuk-pupuk penyubur apapun. Begitupun dengan cemara udang. Ini sudah kurang lebih satu bulan setelah ganti pot, potong akar, dan ganti media. Elegan, begitupun dengan elegan dan bonsai-bonsai saya lainnya, tidak ada sedikit pun di ranting yang tidak tumbuh daun. Semuanya alhamdulillah tumbuh daun. Media hanya pasir malang 75%, 25%-nya saya tambah tanah, kompos, dan lain-lain. Memang di bonsai saya selama ini itu lebih banyak pasir malangnya. Bagian bawah pasir malang kasar, bagian tengah pasir malang campur kompos, tanah, dan lain-lain. Bagian paling atas pasir malang yang sudah diayak atau dihaluskan. Ya, ini hasil dari pergantian media sebulan, kurang lebih sebulan yang lalu. Hasil dari pergantian media, pemotongan akar, dan pergantian pot. Beringin kimeng. Ada santiki. Santiki. Cemara udang, cemara udang. Diberingin kimeng dari pot 80 menjadi pot 90. Persiapan di kelas utama. Cemara udang juga dipersiapkan untuk kontes di kelas regional. Langsung di kelas regional pendatang baru. Mungkin penjelasan kali ini sedikit kurang panjang dan lebar. Kebetulan masih ada sedikit pekerjaan dari bagi saya dan teman-teman untuk memindah pohon kimeng, beringin kimeng di lahan yang mungkin nantinya akan saya tayangkan di channel berikutnya. Terima kasih guys sudah menonton.